Oke, baik sekali skill. Mantap jiwa. Gimes. Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Putra 23. Yes. Dan di video kali ini kita akan coba lagi permainkan Timnas Garuda di FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final. Oke. Dan pada video sebelumnya terjadi pertandingan super balas dendam ya, antara Timnas Kongo melawan Timnas Garuda. Bagi teman-teman yang belum tonton video pertandingan itu, silakan teman-teman tonton di video sebelumnya atau teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini dalam bentuk playlist Timnas Garuda. Oke, wajib teman-teman saksikan karena sangat seru dan sangat benar-benar. Oke, baik teman-teman, dan jawab kali ini yang kita tunggu-tunggu, kita hadapi quarter final ya, yaitu apa? Tim Swiss. Waduh, tim yang ada air bersih yang sangat indah tuh. Bahaya nih. Oke guys, sebelum itu saya tunjukkan dulu kalau ini pemain di Leper top player ya. Leper yang benar-benar gila. Oke, kita ke game plan dulu. Di sini Timnas Garuda gunakan formasi 4-2-1-3 ya. Formasi ini akan pakai Sintayong akan menghadapi Swiss. Dan kalau kita lihat kondisinya, boom. Itu dia guys, yang semangat ada Evan Dimas Darmono ya. Tetap di bangku cadangan ada Victor Ibonevo. Yang lainnya kondisinya normal lah. Oke. Dan oleh karena itu tim Swiss gunakan 5-2-1-2. Aduh, formasi super bertahan ini. Oh, pasti sangat susah tembus. Dan ternyata di sana ada Sommer, Babu, terus ada para pemain-pemain lainnya yang sudah berbakat di Eropa, pasti bikin melepotkan. Oke, semoga Timnas Garuda tidak gentar ya. Langsung saja kita ke next match. Kita cek dulu apakah bajunya sudah pas. Ternyata sudah pas. Oh ya guys, satu hal lagi, mainnya di malam ya. Ayo ready teman-teman. Apakah kalian sudah siap-siap? Semoga pertandingan kali ini Timnas Indonesia tidak gentar dan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Langsung saja kita ke kick off. Let's go! Oke teman-teman, ini dia stadion akan merupakan dua negara yang akan bersaing antara Timnas Indonesia melawan Swiss di Tauhid Tama Stadion Qatar ya. Oke, ini dia Timnas Garuda dan Timnas Swiss. Bat kapten di penjagaan ternyata ada Granit Xhaka ya, kapten dari Swiss, dan tur kapten Timnas Garuda Asnawi Mangkualam yang akan menyemangati para pemain dan rekan-rekannya agar bisa membaratnya bermain lebih sengit. Oke, supporter di Stadion Al-Tama benar-benar cantik dan benar-benar ramai banget. Oke teman-teman bisa, kita akan sama-sama lagu kebangsaan Timnas dari Swiss. Oke teman-teman bisa, kita sama-sama menaikkan lagu kebangsaan Timnas Garuda.
Dia bersalam sama sana Timnas Swiss dan Timnas Garuda untuk menjunjung sportivitas pada pertandingan kali ini. Oke, kita karya bersama. Ini dia formasi Timnas Garuda. Gunakan formasi 4-3-3 ya. Ricky Kaboya, Rahman dan Asnawi terkena kartu kuning karena pelanggaran yang pertandingan lalu. Jangan sampai terulang ya. Dan kita lihat sama-sama, ini dia formasi untuk Timnas Swiss gunakan 5-3-2 ya. Formasi ini untuk bertahan karena akan bisa membahayakan apabila terjadi benteng kosong untuk Timnas Garuda. Bahaya nih. Dan sesaat lagi kita akan segera sama kick-off akan dimulai Timnas Garuda dan akan dimulai. Baiklah teman-teman, ini dia babak pertama bola dari Timnas Garuda ya di kuartal final FIFA World Cup Qatar. Kita masuk pertandingannya. Hati-hati Timnas Garuda. Timnas Swiss tidak segan-segan untuk menghancurkan pertahanan obo-obo. Harus bayangkan akan waduh, aspapan ini tiba-tiba bermain keras ya Timnas Swiss. Dan ternyata pelanggaran. Kita lihat peta ini, lama dia mengumpan. Dan dia nyata menyenggol ya. Tiba-tiba Gonanovic, dia terjun. Hanya senggolan dikit dianggap pelanggaran. Dan menghasilkan free kick untuk Evan Imas Darmono. Oke, tampaknya dia pedekan aja. Tidak mau umpan panjang karena formasi. Hampir saja. Oke, Witan. Oke, mantap sekali jiwa. Ya ampun. Oke, ampun. Ditutup loh. Astaga. Bahaya sekali. Timnas Swiss dari Sow ke belakang. Nefendi di sana. Nefendi. Oh, tampaknya bermain di area sendiri. Oke. Aduh, dia ke tengah dong. Masih bermain area sendiri Timnas Swiss. Oke. Waduh, long ball instan. Long ball. Waduh, apa-apaan ini? Sangat duel-duel yang disekalkan. Postur mereka besar-besar. Ada di Timnas Garuda. Jangan gentar. Waduh, dilewati. Astaga, kepadanya dan kuah. Bahaya. Tuh kan, kosong. Oh tidak. Weh, digocek. Oh, no. Oh. Serangan kejutan dari Timnas Swiss. Kita lipetanya nih. Sampai-sampainya umpan-umpan. Dan bisa lewati. Dan tampaknya lakukan umpan tipu closing. Tandukannya untuk masih melebar. Nampaknya pemain Timnas Swiss yang versus tampaknya kecewa. Dan menghasilkan goal kick untuk Nadeo. Oke, Nadeo pendekkan saja di sana. Pastikan ke atas. Rata Marhan. Balikan lagi kepada Irfan. Oke, passing demi passing. Waduh, tiba-tiba senggolan. Oke. Ya. Umpankan. Ya. Dua orang kepung. Tapi tempat potong. Weh, apa-apaan ini? Tiba-tiba keras. Ketikan dia. Waduh, tiba-tiba bisa dilewati. Oh my God, apa terjadi? Ya, ternyata Pak Udin Arianto dapat kartu kuning. Tidak sangka-sangka kita di pita ini bermaksud untuk menghentikan lajunya. Ya, malah menekan kakinya. Astaga. Dan menghasilkan free kick untuk Saka, pemain dari Arsenal ini. Hati-hati langsung lombo instan. Awas. Waduh, kalah duel. Oh tidak, kira-kira nanti. Waduh. OMG, kalah postur. Oh no. Waduh. What? Apa ini? Tim menit ke-16 bisa disingkat oleh Timnas Swiss. Tombak. Apa yang terjadi ya? Sangat tidak terlihat. Tidak sangka-sangka di menit ke-16 buat Nadeo di sana. Kecus singgung. Kita di peta ini. Bagaimana serangan Timnas Swiss? Meskipun disangsungkan kuat banget body posturnya. Dia masuk ke matikan. Marah membody. Oh my God. Elkan Bago. Astaga. Skor jadi 1-0 untuk Timnas Swiss. Astaga, mereka langsung closing ya, bermain closing. Ketitan ya, baik sekali Witan Sulaiman. Oke, waduh, itu punggol tadi. Masukkan ke sini dulu, Nabda Gensik. Oke, passing. Ampun, kenapa ke tengah ya elah? Umpannya marah ke atas dong. Oh my God, tidak sangka-sangka. Waduh, dilewati. Tasir Tikono. Waduh, gila banget posturnya. Kuat banget Timnas Swiss. Nanti tadi ya. Waduh. Ya. Gak ada bang. Dilewati dong. Oh tidak. Nah. Waduh. Gila banget body Timnas Swiss yang tidak bisa ditahan. Kita di peta ini. Sampai pentas sini. Nama Timnas Garuda langsung membody. Langsung umpan ya. Untung saja Nadeo masih bisa dihalau tendangannya kencangnya. Gila banget. Dan menghasilkan gol kick untuk Saka. Hati-hati dengan duel-duel Timnas Garuda.
please, tolong lompat pada. Awas. Oke, ternyata masih aman ya. Dan menghasilkan Gorky untuk Nadio. Nadio pendekkan saja di sana. Waduh, dikepung loh dari tadi. Pasingkan dan passing ke bawah. Sampai kita duga ya. Benteng pertahanan timnas Swiss sangat kokoh. Baiklah, bagaimana Irfan Jaya? Ya, karena lari dong dia. Astaga, langsung jalan jauh. Erkan Bagus bertado. Wow. Dapatkan lagi timnas Garuda. Oke, passing dan passing. Kembalikan ke sini. Waduh, hati-hati. Oke, baik sekali skill. Mantap jiwa. Gimes. Siapa kita? Timnas Indonesia. Luar biasa. Taktik yang benar-benar luar biasa. Sampai-sampainya peluang yang sangat tidak kayak Messi. Dan tidak sia-sia mencetakkan gol pertimbang untuk pertandingan ini. Kita lihat sekali pemirsa kawan, bagaimana Messi untuk melewati pertahanan benteng dengan umpan-umpan. Meskipun diobok, tapi Messi tetap maju aja. Dan dia lakukan shooting yang begitu dekat dan dapatkan gol perimbang. Oke pemirsa kawan, jadi skor 1-1 pertandingan ini. Oke, kali ini dia boleh terlalu senang dulu, alis kepala. Timnas Swiss tidak segan-segan untuk menghancurkan pertahanan ya. Ada timnas Garuda konsentrasi untuk lemah tahanan. Wah itu, dilewati loh. Astaga, bahaya. Mereka mengadakan crossing, postur dia sudah pacah. Astaga. Jangan kentang. Ya ampun, dilewati. Untung masih diharap, aman saja dikit. Ya, terlambat dong. Astaga. Waduh. Sampai kentang ketir ya timnas Garuda untuk bisa menghalaukan dukat ya. Kita di peta ini, di kapal yang meskipun sudah dibaca, tapi mereka masih peluang untuk berlari. Karena dukatnya benar-benar membahayakan. Pemain Swiss ini tampaknya langsung gigit jari ya. OMG. Dan menghasilkan gol itu Nadeo. Oke Nadeo, pendekkan saja di sana. Pasingkan ke atas kepada Pratama Arhan. Pratama. Oke, langkah serangan dengan strategi yang dipelajari. Baik sekali, kosong. Dua Egy Messi. Cantik Egy Messi. Astaga. Udah begitu nyaman doh. Astaga. Dan menghasilkan lemparan dalam. Gulirkan saja. Passing. Oke, waduh, gila kepungannya. Astaga, hati-hati timnas Garuda. Jangan sampai dilewati pertahanan yang kokoh. Baiklah. Tutup ruangannya. Benar-benar gengsing. Oke, kembali ke timnas Swiss. Hati-hati, akankah dia umpan. Oh, ternyata bermain di area sendiri. Oke, tutup luas serangannya. Bermain pressing. Passing dan passing nampaknya. Oke, hentikan dia. Baik sekali Egy Messi. Oke, penjaga yang luar biasa. Dawitan Sulaiman. Ada mak, dikepung loh dari tadi. Oke, pakai serangan dulu. Bagaimana ini? Suto! Ya! Kenapa matu pakai tumit? Ya elah. Oh my god, kelas ke atas namanya. Hati-hati, Pratama kejar dia. Hentikan dia. Kejar. Waduh. Oh no. Untuk passing saya dihalau RK Bargot. Passing. Astaga, umpannya. Apakah? Waduh, gila banget postur mereka. Hentikan dia. Wah, didewati. Astaga, konsentrasi. Astaga, didewati juga. Oh, waduh, dilewati lagi. No offside. Oh tidak. No. Waduh, masih menghasilkan corner kick untuk timnas Swiss. Hati-hati dengan dia-dia timnas Garuda. Di menit ke 47. Awas, konsentrasi. Waduh, gila banyak postur mereka. Sampai ketak-ketir. Astaga. No. Waduh, harus bisa bagaimana caranya. Dan waktunya telah berakhir di babak kedua. Oke, teman-teman bisa kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, teman-teman bisa, kali ini babak kedua bola dari timnas Swiss ya. Di kuartal final FIFA World Cup Qatar. Kita masuk pertandingannya. Tiba-tiba timnas Garuda dapatkan bola dengan cepat. Tapi ingat timnas Swiss tidak segan-segan. Waduh, mereka bermain pressing tampaknya untuk dapatkan bola.
Oke, kita tembus ketat. Astaga, ya ampun. Apa lagi? Ya elah. Tapi masih kelemparan dalam tuh timas Garuda. Oke, waduh, semuanya serangnya tutup loh. Bagaimana ini? Oke, hati-hati. Jangan sampai didapatkan mereka dengan target yang benar-benar gila. Passing dan passing. Oke, Irfan Jaya. Astaga, kepungan gila. Oke, shoot. Oh, ya. Tutup peluangnya ya, Enki Messi. Kita lihat ini. Bagaimana serangan semua Swiss sudah lakukan pressing ya oleh Irfan Jaya. Umpan ke Enki Messi. Begocek. Tapi masih bisa dihalau dong. Oh my God. Dan menghasilkan corner kick untuk Prata Marhan. Ayo, Prata Marhan. Pak Dimas. Umpan crossing. Waduh. Ya. Astaga. Oh no. Oh tidak. Mundur. Wah, lombo instan. Lombo. Waduh. Biarkan saja. Untung saya dapat. Oke, coba tim Mas Lauda. Perasaan kenal pintar. Passing lagi. Kenal gensik. Passing ke sini lagi. Baik sekali. Umpankan lagi. Oke. Sutota. Waduh. Gila banget. Sampai dua bulan kalah. Bertadu. Wah, emak. Oke. Gak boleh ketat. Coba kita harus rangkai serangan dengan usaha kita. Baiklah, Timas Garuda. Waduh, mereka mengikuti kita loh. Dari belakang. Oh, no. Jangan sampai dapatkan mereka dengan strategi ini pensif. Oke, mantap sekali. Jingwa! Gila. Apa-apa ini? Gol yang spektakuler dan cerdik sekali dengan pertahanan solidnya melawan Timas Swiss membuat Nadia di sana masih bangga dan bersemangat. Ini dia Egi Messi, pahlawan yang telah mencetak gol kedua. Kita di peta ini. Bagaimana serangan Timas Garuda lakukan gocekan-gocekan seperti Timas Eropa. Pasti demi pasti yang begitu cantik dan dapatkan gol kedua untuk Timas Garuda. Kita lepas sekali ke pembesaran kawan. Bagaimana gol itu sekelas dunia dengan umpan yang mengumpan. Egi Messi lewati pertahanan Timas Swiss dan dapatkan gol untuk kedua ini. Luar biasa dengan taktik kerjasama tim yang sangat tidak terduga. Oke teman-teman bisa skor jadi 2-1 untuk Timas Garuda. Awas, wah, itu mati. Astaga. Wow. Oke, lemparkan ke atas. Astaga. Oke, tidak ada waktu lagi. Egi Messi yang sekali berlari. Egi Messi. Astaga. OMG. Bisa di-set sedekat gitu. Benar-benar tidak terduga kiper nomor 1 ini ya. Meskipun sudah diobok. Awas, lombor. Waduh, mereka belum menyerah. Astaga. Wow, amankan saja. Untung masih aman. Astaga, masing-masing. Oke, astaga. Ini masih gini yang bolanya. Nah. Waduh, ini mati. Kira-kira, sampai kocak kacir. Oh tidak, nah. Wow. Masih selamat. Oke, tidak ada waktu lagi. Sebelah lagi comeback. Ayo, saatnya kita lakukan super pressing. Masih, ya elah. Tiba-tiba membaca serangan di Mas Garuda. Tangguh. Wow. Gila. Sampai kocak kacir di sana Timas Swiss. Astaga, weh. Apa-apa ini? Benar tidak pelanggaran wasit. Astaga, lombol instan. Wow. Astaga, amankan saja. Wow. Masih aman. Wah, getar banget dari tadi doh. Astaga, gocekan samba. Baik sekali. Waduh, di pressing loh dari tadi. Untung timing di bawah. Cepat. Terima ini. Oke, kali ini pertambahan. Tapi dikepung loh. Oke, bagian serangan ini. Oke, wow. Ya ampun. Mereka bermain pressing. Astaga. Wow, baik sekali membaca serangan. Oke, kali ini Mas Golda sudah memberikan 77. Waduh, gila main pressing dari tadi. Oke, Timas Swiss sudah mulai panas tampaknya di menit-menit ini untuk memancingnya. Oke, Heskan Bagot, baik sekali, pintar sekali. Oke, good timing, Timas Swiss sudah mulai lelah karena bermain pressing. Bagaimana ini? Astaga, why? Gila banget, gila. Aduh, wow. Gila, taping sekali apapun, tidak sampai dianggap pelanggaran. Oh my God, astaga, dapat, ya, lewati. Astaga. Oh tidak. Menit-menit akhir. Bawa ke lapang. Konsentrasi. Wow. Astaga.
Gila. Aduh. Amankan saja, passing ke belakang. Selamat. Oke. Irfan Jaya kali sendirian. Hati-hati. Gocekan. Waduh, tuh kan. Udah main keras ya. Timas Swiss, kita lipat lagi. Gocekan Irfan Jaya untuk menghalau. Wah, tiba-tiba wasit aneh sekali. Dia menghasilkan Dorki untuk Eva Dimas. Dia tampaknya pendek. Ya ampun, passingnya kemana ke belakang. Oh tidak. Kosong. Oke. Tidak ada waktu lagi. Sudah di menit 85. Kunci kemenangan ini dengan cara mengurung waktu. Passingkan lagi. Dan passing ke sini. Wah, gila. Sampai harus bisa berkata apa-apa. Oh my god. Untung masih halau. Oke, Irfan Jaya sendirian. Waduh, gila pressing loh. Pas aja, dapat ke atas. Untung masih aman. Oh my god. Oke. Di tengah kosong. Cantik sekali. Umpan proses. Astaga. Dapat. Ya, diamankan lagi. Bertahu. Ya ampun. Dapat lagi. Oke. Tidak ada gentar-gentar. Selagi berusaha. Ya ampun. Ya, waktunya berakhir. Skor pembalasan KP yang benar-benar gensik dan benar-benar gila. Untung ada Egy Messi dan mencetak gol kedua untuk melawan Swiss yang tidak disangka-sangka ya. Benar-benar gila dan benar-benar betul seru sekali untuk pertandingan kali ini melawan Swiss di kuarter final 1 ini. Oke teman-teman Misa, itu dia hasil dari pertandingan antara Timas Gauda melawan Swiss. Langsung saja kita start. Dan kita lihat ini deh, penguasa bola dan shoot targetnya, Timas Gauda masih kalah ya. 56% dan 66. Timas Swiss sampai babak belur ya, karena dengan pertahanan yang super menegangkan. Dan man on the match-nya tentu saja Egy Messi ya. Untung dia bisa pintar mencari pertahanan yang kosong. Oke guys, gua ke highlights dulu untuk ambil momen dijadikan thumbnail video yang lebih keren. Oke, jadi video ini gua skip biar tidak terlalu lama untuk ditunggu. Oke. Oke guys, sudah selesai. Langsung saja kita next. Benar-benar gila melawan Swiss ya. Tak kenyangka-nangka. Di kuarter final ini, Polandia Korea Selatan 2-0, Jerman Maroko 2-0, Ekuador Paraguay 1-3, Indonesia Swiss 2-1. Itu dia guys, masih kuarter final ya. Dan berkat ini, Timas Garuda lanjut ke babak selanjutnya ya. Dan kita akan lihat bersama untuk babak ini karena ada beberapa hal yang sangat tidak diperkirakan. Oke. Baiklah teman-teman, seperti itu. Langsung saja dan jangan sampai lupa ya. Kalau ini selama ini bermain di rapper apa? Rapper top player, rapper yang gila, bro. Oke guys, dan lawan selanjutnya kita akan ke semifinal melawan Paraguay. Waduh, ini tim dari Amerika juga nih. Pasti gila nih. Di next video tersebut kita akan hadapi melawan Paraguay di semifinal. Oke. Dan kalau gitu videonya aku akhiri sampai sini saja. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan videonya sampai tuntas. Semoga teman-teman yang tonton terasa terhibur pertandingan ini, enjoy, bakal support dengan Timas Garuda selalu ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23. Dukungan channel ini selalu akan berkembang pesat. Dan jangan lupa juga bagikan videonya ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan pertandingan Timas Garuda yang sangat seru dan sangat kalian sukai dan kalian sering dukung. Dan kita akan jumpa lagi di semifinal FIFA World Cup Qatar 2022 melawan Paraguay. Bye-bye.